Halo, Miss Dia. Halo, Waalaikumsalam, Miss Holija dari Hong Kong. Kita tunggu Miss Nonik sama Miss Gita ya, dan Teh Indari juga. Silakan bisa undang teman-temannya untuk ikuti live, karena yang paling banyak mengundang orang saat live, insya Allah akan dapat hadiah buku dari kita. Halo, Miss Gita. Halo, Miss. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat, Miss. Alhamdulillah. Ini kita sambil nunggu Miss Nonik sama Teh Indari juga ya, karena katanya Teh Indari ada trouble di Instagramnya. Jadi mungkin Iya. kemungkinan besar hari ini Teh Indari nggak akan gabung sama kita. Jadi nanti aku ditemenin sama Miss Gita sama Miss Nonik aja. Miss Gita, sambil nunggu Miss Nonik nih, boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu atau kenalan dulu deh, boleh nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Nama saya Gita Ramadhan. Waalaikumsalam. Ya, saya du saya apa tadinya marketer Inscript. Kemarin juga ikut mau dan alhamdulillah juga jadi peserta teraktif ya di kelas now. Ya mungkin itu aja kenalannya, Miss. Oke, nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di live siang menemani jam makan siang dan jam istirahat teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang cara naik omset di WhatsApp. Nah, seperti yang udah Miss-Miss semuanya tahu ya, Miss dan Mas, mungkin ada Kang Ege juga tadi yang join. Seperti yang udah Miss dan Mas tahu, sebenarnya di Inscript itu bukan hanya ada training kepenulisan aja, tapi ada juga training bisnis. Salah satunya ini adalah kelas Now. Nah, kelas Now ini sebenarnya bukan kelas baru, tapi pembaharuan dari kelas Bow dan kelas OMG. Nah, Miss Gita juga adalah alumni kelas Bow ya, dulu. Iya, kelas Bow Iya. 29, Iya. OMG 4 sama OMG 5.
Iya. Iya. Nah, jadi kan kelas BOW dan kelas OMG itu apa sih? Nah, kelas BOW dan kelas OMG ini adalah kelas optimasi WhatsApp yang berlangsung selama 1 bulan. Nah, kalau di kelas Now ini adalah kelas optimasi WhatsApp juga, cuman lebih baru sistemnya dan cara belajarnya pun lebih seru dan lebih asik. Nah, kalau di kelas OMG atau kelas BOW ini kan hanya ada PJ-nya tuh banyak. Nah, kalau di kelas No ini PJ-nya itu hanya ada satu, yaitu Miss Nonik. Nah, sebetulnya kita akan live bareng Miss Nonik, cuman Miss Noniknya belum hadir. Mungkin nanti akan sambil nunggu Miss Nonik aja ya. Oke, nah hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang cara naik omset di WhatsApp. Nah, Miss Gita, boleh dong sharing gimana nih sudah mengikuti kelas Now di batch 1 itu rasanya gimana sih? Oh, kelas No Batch 1 itu seru banget. Awalnya kan ngira ah kayak BOW sama OMG nih, cuma beda 10 hari doang kan gitu. Eh ternyata beda banget sama BOW dan OMG. Ternyata di Now ini lebih aktif gitu, lebih kitanya juga lebih kreatif gitu. Jadi di Now ini kita banyak belajar yang digital marketing yang baru, kayak kemarin kan belajar Trivelio landing page sama Bitly. Ada juga yang kan yang nanya-nanya Telegram, padahal itu nggak masuk pelajaran, cuman ada yang belum ini jadi banyak yang tahu juga, ada yang baru-baru. Nah, terus di sini juga tiap hari kan ada tugas, jadi kita jadi aktif gitu ngerjain tugas kayak BC. Dulu aku di BOW sama OMG tuh kan emang ada tugas BC, cuman masih ragu atau takut, masih inilah canggung gitu mau BC. Eh di Now ini aku malah rajin nge-BC orang, soalnya ada tugasnya juga, ada contoh Iya, BC-nya Masya juga, Allah ya teman-teman. ada contoh BC-nya. Isinya tuh kata-katanya nggak yang kaku gitu. Jadi contohnya, hai bunda, hai apa, hai cinta aku. Pokoknya bahasa-bahasa yang ini nggak kayak bahasa iklan. Jadi nggak kayak kita mengiklankan diri, tapi kita kasih info dulu. Nih bun, kalau mau ini. Kayak tadi sebelum aku ke IG Live ini kan aku juga busy ke alumni Now gitu. Aku bisi ini kan Tribelio, aku kan aku rombak ya, aku bilang bunda aku kemarin bikin Tribelio nih, udah aku rombak bongkar pasang, udah masukin Hey. bentuk iklan ya, tapi kan berbentuk apa kayak masukan gitu, pendapat masukan. Jadi mereka kan ngeklik, jadi ya nggak berbentuk iklan, tapi kita suruh mereka tuh ngeklik landing page kita gitu. Kayak gitu bisinya bisi yang enak lah gitu, nggak bisi yang orang orang lihat ah iklan gitu ya kan. Alhamdulillahnya banyak yang respon sih, katanya iya siap mbak, oh udah bagus kok tadi, kayak tadi banyak yang respon gitu, malah banyak yang konsultasi Tribelio. Wih, keren nih. Hai, Miss Nonik. Assalamualaikum, Miss Tagita. Waalaikumsalam. Nah, nih satpam cantiknya udah hadir nih di tengah-tengah kita. Ya, nih, Oke. baru nyampe dari sekolah. Baru pulang ya, Masya Allah. Iya. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan bahas nih, Miss Nani, hari ini kita bakalan bahas cara naik omset di WhatsApp nih. Nah,
Miss Nanik ini aku bakalan kenalan lagi ya. Miss Nanik ini adalah satpam cantik atau PJ-nya di kelas No Bag 1 ini. Nah, kalau Miss Gita ini adalah peserta teraktif di No Bag 1 ini. Nah, nanti mungkin kita akan dengar-dengar atau kita akan sharing sedikit gimana sih di kelas No ini cara belajarnya kayak gimana, terus apa seru apa kelebihannya itu dibanding dari kelas BAU dan kelas OMG itu gimana. Nah, mungkin teman-teman boleh undang teman-temannya yang lain untuk hadir dan bergabung di live kita hari ini. Cuman karena hari ini kan harusnya ada Teteh juga. Nah, tapi Teteh nggak bisa hadir karena Teteh emang lagi ada di luar, jadi berhalangan hadir. Jadi kita ditemenin sama Miss Nonik, sama Miss Gita, dan aku tentunya untuk berbicara tentang cara naik omset di WhatsApp. Nah, Miss Nonik ini boleh dong diceritain Now itu apa sih? Bentar, Miss. Aku benerin sinyalnya dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, yang mau lihat mungkin yang mau lebih tahu lebih dalam tentang Now ini boleh lihat di komentar yang aku sematkan ya di all landing page inscript itu ada kelas Now. Nah, boleh dicek. Akunya siapa? Aku adalah Miss Inskrim. Miss Nasumi juga adalah salah satu alumni dari OMG dan BAU juga nih. Nah, seangkatan kalau nggak salah sama Miss Gita. Oh iya, iya gitu. Kalau saya lupa. Oke, baiklah teman-teman ya. Hari ini kita bakalan bahas tentang cara naik omset di WhatsApp. Nah, aku mau jelasin dulu tentang tujuan kelas Now ini itu apa sih? Yang pertama itu tujuan di kelas Now adalah membangun database super hot di WhatsApp. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya banyak database, tapi bingung nih, si database ini mau di kayak gimanain? Si database ini mau di apakan gitu ya. Nah, mungkin bisa ikutan kelas Now juga. Nah, yang kedua itu menggunakan database untuk edukasi. Nah, mungkin ada juga yang suka broadcast-broadcast, tapi bingung nih konten broadcastnya itu kayaknya lebih ke iklan. Kan kalau misalkan kita ngiklan atau diiklanin itu kan gak suka ya. Nah, itu nanti akan dibahas juga di kelas Now. Gimana cara bikin konten yang asyik. Nah, yang ketiga, tujuan dari kelas Now ini adalah mengclosingkan lebih gila. Nah, jadi teman-teman yang udah punya bisnis atau yang udah mulai bisnisnya di WhatsApp tapi belum closing-closing itu gimana sih, Miss? Boleh banget ikutan kelas Now. Yang keempat itu adalah membangun networking dengan super cepat. Nah, kan ada nih ya teman-teman yang punya database banyak, udah sapa-sapa, tapi bingung nih cara networkingnya tuh kayak gimana sih, cara mendekati pelanggannya itu kayak gimana sih, itu bisa dan kita akan belajar di kelas Now, oke? Nah, Miss Gita, boleh dong dibuka lagi kameranya? Kok aku jadi sendiri nih live-nya? Nah, Miss Gita ini adalah salah satu marketer juga di Inscript yang aktif nih dan pegang grupnya tuh banyak ya. Kalau nggak salah pegang 3 grup ya, Miss Gita? Iya, aku 2 IIDB, 1 IIDB 38, sama satu lagi grup dari leader aku, komunitas SOT 5. Dari TikTok ya. Kan leader aku Mbak Novi ya. Boleh Mbak dong TikTok diceritain Miss Gita gimana cara atur manajemen waktunya di tengah Miss Gita juga kan ikutan kelas Now ya. Itu gimana sih sambil kalau aku lihat sih di grupnya juga bagus gitu. Interaksinya tuh bagus. Kalau di grup aku kalau di IDB kan awalnya tuh dari jam 5 itu aku mulai ngetak orang, ngetak member di grup semua. Itu dari jam 5 sampai jam 8 tuh aku aktif di grup, mulai dari ngetak member buat ikut sarapan IDB, terus aku suka share-share screenshot yang Zoom-nya itu Zoom sarapan IDB ke itu sampai jam 8. Terus kan semenjak ikut kelas Now kan jam 8.30 ya buka.
Dan sebelumnya aku udah kerjain tugas dulu, jadi jam 8.59 tuh jam 9 pokoknya udah setor tugas, udah aman. Udah Apa tuh aja sih ngintip-ngintip. tugasnya di kelas Now nih, Miss Gita? Oh, kalau tugas kelas no, waktu pertama hari pertama itu tugasnya kita disuruh lihat database kita ada berapa. Database sebelum ikut now, terus omset sebelum ikut now, terus apa kegiatan yang dilakukan sebelum ikut now, terus setelah ikut now berharap mau dapat omset berapa, database berapa, terus mau nggak ini nge-reply status, masang status, berapa status gitu, minimal 3 status, terus berapa orang yang mau di-reply statusnya, kayak gitu. Misalnya 25 orang per hari, apa 50 orang per hari status yang mau di-reply, nah gitu. Terus yang ke hari kedua itu bikin kayak, bikin Trivelio, bikin apa, Bitly, tuh itu udah ada. Jadi kita setor tugas Trivelio kita, Bitly kita. Nah, di situ tuh sebenarnya selain kita ngerjain tugas juga kita termasuk promo produk kita ya. Soalnya kan Bitly kita sama Trivelio kita dilihat sama sesama peserta No Batch 1. Jadi mereka klik, "Oh, Mbak Gita jualan ini." Kayak kemarin kan aku Bitly-nya buku Eril, kelas Now, terus kelas pentas nulis, buku Eril sama buku kisah istri Nabi. Jadi banyak yang ngeklik, jadi ada juga yang ikut pentas nulis, nulis bareng gitu dari klikan promo itu. Nah, terus tugas yang hari ketiga, hari keempat tuh macem-macem, kayak kemarin ada juga sharing grup tuh, itu yang seru, sharing grup antar grup. Jadi kan nggak aku aja nih, kayak PJ-PJ yang lain kan grup IDB, kayak ada Miss Audi, Miss siapa lagi, siap banyak yang, jadi kita sharing, kayak Umi Dini, ada Umi Dini juga kan, jadi kita sharing antar grup gitu. Aku sharing di Miss ini, si ini sharing di grupnya si ini gitu. Kemarin juga anak, ada anak yang di itu kayak Miss Audi kemarin sharing di grup aku gitu. Jadi kita saling sharing gitu, jadi enak, jadi saling kolaborasi lah kalau istilah istilahnya Teh Indari gitu. Jadi jadi nambah banyak temen, nambah banyak ini, grup kita juga nambah banyak member lagi. Aku ajakin, ayo yang mau ini, kayak aku kan kemarin ini Trivelio, ayo kalau mau lanjut Trivelionya di grup aku, ayo lanjut gitu. Dan alhamdulillah ya, jadi banyak temen juga, banyak temen, banyak belajar, terutama belajarnya ya, belajarnya jadi banyak ini. Jadi kalau aku tuh belajarnya kayak Trivelio, jadi lebih inilah Trivelionya jadi lebih bagus sebelumnya. Yang awalnya cuman apa? Cuman asal-asalan Trivelionya, jadinya kemarin, oh ada ide nih aku pengen ini, pengen itu. Nah, jadi karena banyak ini yang nanya-nanya Trivelionya, oh, kok nggak ada ini, nggak ada. Oh, aku juga pengen kayak testimoni apa gitu kan. Kayak tadi aku rombak lagi, nambahin testimoni sama kegiatan kelas di Now gitu. Banyak lagi deh kegiatannya, kayak bisi-bisi ya. Kayak bisi, nah kita juga antar di kelas Now juga bisi-bisi. Bisi-bisi tentang, tapi bisinya yang nggak promo gitu. Kayak ya cuman ngajak, jadi bahasanya tuh aku lihat kayak yang tadinya iklan jadi bahasanya berubah, kayak bundaku, cintaku, apalah segala macam bahasa, bahasa ibu-ibu, bahasa mak-mak inilah, bukan bahasa marketing gitu. Kayak gitu deh. Nah, itu kan kalau pokoknya. dari sisi pesertanya nih. Nah, Miss Noni kan sudah sempat juga ya jadi PJ di kelas BOW dan kelas OMG. Nah, gimana nih? Ada nggak sih perbedaan menjadi PJ di kelas BOW sama PJ di kelas NOW? Baik, Miss. Jadi kalau menurut aku sih, dari BOW sama OMG itu lebih seru di NOW sih kalau menurut aku. Karena kan kalau di BOW itu banyak ya grupnya ya, jadi agak gimana ya, Miss? Kurang ramai gitu, kurang heboh. Kalau di NOW kan heboh banget. Dengan 111 orang ya kemarin ya peserta itu,
Aku senang aja sih, apa namanya tuh? Jadi sapa-sapa mereka jadi lebih banyak, teman-teman juga lagi lebih banyak, apa namanya, relasi juga bertambah seperti itu, Miss. Oke, jadi tambah teman juga ya, tambah database juga, tambah networking kita juga semakin luas. Nah, kalau dari Miss Gita, ada nggak sih kenaikan omset yang signifikan setelah mengikuti kelas Now ini? Kenangan tadi keputus sih, Miss. Oh iya, ada nggak sih kenaikan omset yang Oh, signifikan? kenaikan. Ada banget. Aduh, aku kalau ngomongin kenaikan omset agak ini ya, terharu. Soalnya Oh, belum Masya pernah Allah. jadi Gimana dong, boleh diceritain? jadi awal-awal sebelum aku ikut Now, aku tuh cuman omsetnya 100-100 gitu. Karena ya 100-100 gitu. Dan kemarin ikut berapa hari Now itu 450.000 omsetnya. Masya Apa Allah. 200? 200, 200.000, terus naik 450.000. Dan terakhir kemarin kalau nggak salah di hari ke-10 apa ke-9 kelas Now itu aku dapat omsetnya 1 juta. Itu Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Wah, keren, 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 keren. Aku langsung lapor Teh Indari. Aku ya Allah nggak nyangka. Aku bilang sehari itu ada yang daftar 5 orang naik daftar kelas pentas nulis bareng itu. Jadi kan omsetnya 1 juta. Alhamdulillah, kata aku nggak nyangka gitu kan. Oh, tanggal 10 itu kan soalnya kan udah deadline ya pendaftaran terakhir. Jadi mama tuh banyak yang baru. Sampai malam aku nungguin, katanya, "Mbak, tungguin ya, itu tuh jam berapa? 9:30 malam apa jam berapa?" Aku, "Ya deh, ada yang baru jam 12 kurang lah mau ini." Kata, "Udah transfer tapi lagi ini," katanya, "apa? Banknya maintenance sampai jam 3." "Ya udah, nggak apa-apa." "Ya udah," aku bilang, "aku tungguin." "Ya udah," akhirnya ya sampai ya 5 4 6 orang gitu yang daftar. Alhamdulillah, kan bilang sampai 1 juta omsetnya. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ih Miss Gita. Nah, kalau aku lihat dari Miss Gita ini ya, Miss-Miss semuanya, kan Miss Gita ini adalah visible. Karena Miss Gita tuh aktif di mana-mana gitu loh. Dari selalu ngerjakan tugas, ya iyalah ya, gimana kalau menjadi peserta teraktif gitu kan. Nah, selalu aktif mengerjakan tugas, aktif sapa-sapa di grup juga, aktif mengikuti kegiatan di IIDB juga gitu. Nah, yang kedua, karena Miss Gita visible ini, akhirnya orang-orang tuh melihat kalau Miss Gita ini, oh kayaknya ini bener deh marketer inscript gitu. Oh iya, nih kayaknya aku lebih senang sama Miss Gita deh. Jadi kredibel. Nih kredibel ini terbangun akhirnya dari Miss Gita selalu aktif di mana-mana gitu ya. Kalau misalkan aku lihat dari Miss Gita sih gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ikut kelas, "Ah, aku mah percuma ikutan kelas ini, ikutan kelas itu," tapi nggak mau mengaplikasikan si ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari, itu percuma kalau aku lihat ya. Nah, teman-teman juga kan bisa lihat ya dari Miss Gita ini. Miss Gita tuh awalnya itu omsetnya 100 ribu sampai bisa 1 juta. Nah, Masya Allah banget gitu kan. Karena Miss Gita ini yang pertama mengaplikasikan ilmu yang diberikan gitu ya. Kalau misalkan di kelas Now ini, teman-teman kita ini update statusnya itu ada maksimalnya itu nggak boleh langsung iklan, nggak boleh langsung beli dong, itu nggak boleh banget, pokoknya dilarang di kamus Now gitu kan, karena kita ini bentuknya ini storytelling. Lalu di kelas Now ini teman-teman akan diajarin juga gimana supaya nggak hektik ya, Miss Gita, gimana cara bangun apa namanya? Gimana sih supaya si Tribelio kita ini banyak yang lihat? Karena mungkin di sini juga ada yang udah punya Tribelio, tapi nggak ada yang lihat gitu, nggak ada closing sama sekali dari Tribelio ini. Boleh dong di-sharing? Kalau Tribelio, aku kemarin baru lihat tuh 100 ya, yang dari analisis yang ngeklik Tribelio aku 100. Nah, itu
Berarti kan banyak tuh yang lihat, cuman yang gabung tuh baru yang isi data istilahnya baru sedikit. Nah, berarti ini banyak yang lihat sama yang ini. Jadi pas dilihat-lihat tuh ternyata ibu-ibu tuh banyak yang ngelihat Tribelio, tapi mereka nggak tahu cara daftarnya. Kayak kemarin ada yang mau daftar kelas, no, aku daftar di ini kok nggak bisa, gimana caranya? Aku cuma Mbak Gita aja. Terus ada juga yang gara-gara Tribelio juga aku pindah deh daftar nol berikutnya ke Mbak Gita katanya. Soalnya kan apa diajarin gitu. Aku bilang nggak tahu deh kalau pindah daftar, aku bilang sama Teh Indari bisa nggak gitu. Akhirnya kan bisa kata Teh Indari, siapa yang ini ya. Nah udah gitu kayak Tribelio ini bagus juga ya, kalau aku bilang kan kayak ini kan kalau landing page kan dari dulu emang udah ada ya, cuman kan zaman dulu kan landing page tuh susah bikinnya, kita kan nggak ada aplikasinya. Jadi kalau sekarang tuh gampang banget, udah ada Tribelio. Awalnya aku pikir juga susah gitu, tapi kata Teh Indri, coba kamu pelajarin Tribelio sebelum sebelum ikut kelas Noko juga ada ya Tribelio. Teh Indri udah nawarin, cuma aku udah ini mah susah nih Teh Indri kalau ini buat ibu yang awam gitu aku bilang. Tapi pas dipelajarin ternyata mudah juga, karena tinggal daftar login, dia tuh cuman upload gambar. Kayak kita kan persiapan konten-konten kita dulu ya, konten produk kita, apa kata-katanya, awal-awal kata gitu. Pokoknya kalau semua kontennya udah siap, ya kita langsung ini aja, tinggal upload, upload, upload. Kayak kita bikin apalah, kayak kita bikin Facebook atau kita bikin apa gitu, tinggal upload, upload. Cuman emang awalnya kita namanya belajar ya susah ya. Kalau awal-awal, kalau udah biasa lama-lama bisa kok. Semalam aja kemarin aku rombak dari awal sampai itu cuman ada berapa jam, nggak satu jam apa berapa gitu. Pokoknya tinggal gampang lah kalau Tribelio ini, kalau ini bikinnya gitu. Tinggal upload, upload gambar sama teks. Kalau teks kan tinggal kita copy dari copywriting yang udah ada, materi-materi produk kita. Terus kalau penyebarannya kayak kita ngebisi, kayak aku kan ada grup IDB, jadi kan satu grup itu kan bisa ratusan orang tuh, 200 orang. Nah itu kita suka ini, aku suka cantumin Tribelio page aku, kayak abis sarapan IDB suka kasih promo apa kelas now-nya, ini loh masih buka sampai tanggal berapa gitu. Nah lalu pendaftaran langsung ada kliknya, pokoknya ada klik pendaftarannya, ada Tribelionya juga. Jadi kalau mau mereka mau lebih jelas, kalau di grup aku kan cuman flyernya doang, jadi kalau mau jelasnya klik Tribelio page-nya gitu. Jadi sekarang aku juga udah Instagramnya juga udah mulai taruhin Tribelio, pokoknya udah mulailah sekarang di media sosial. Kemarin kan belum, baru di WA aja. Kemarin juga udah ditaruh di status WhatsApp, Tribelio page-nya lumayan ada yang ngeklik. Alhamdulillah, namanya baru perkenalan, mungkin baru sedikit ya. Ya gitu aja, Okay. Miss. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Miss Dira, katanya perbedaan Now dengan OMG apa sih, Miss Inscript? Nah, kalau yang saya lihat ya teman-teman di kelas OMG ini, mungkin ada yang pernah ikutan juga, Miss Gita juga mungkin pernah ikutan di kelas OMG. Itu ke kelas OMG ini kan selama 1 bulan, dan itu emang kayak nggak ada, hampir nggak ada perbedaannya dari kelas Bow. Jadi selama 1 bulan itu kita ada sesi sharing eksternal dan sesi sharing internal. Nah, cuman di kelas Now ini kita bakalan diajarin kelasnya itu hanya 10 hari, tapi padat gitu loh. Padatnya itu kita di hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu materinya bakalan beda-beda, teman-teman. Jadi langsung praktek materi, praktek materi, praktek materi, tugas gitu kan. Jadi langsung gitu loh, tugasnya nggak nunda-nunda. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa sibuk dan merasa bosan, ah kayaknya saya bosan nih selama 1 bulan belajar belajar tuh selama 1 bulan kayaknya bosan dan kayaknya nggak ada waktu. Nah, teman-teman bisa ikutan kelas Now, karena kelas Now ini hanya 10 hari aja.
aja, dan juga selama kelasnya itu nggak apa ya namanya, ada jam-jam khususnya. Dan mungkin nanti Miss Nonik juga akan sharing di jam berapa aja kita bisa apa namanya dibuka tutup kelasnya, tuh nanti akan disharingkan oleh Miss Nonik. Nah, jadi dan kelas Now ini kita bakalan belajar tentang digital, Miss. Lebih ke digital. Nah, kan kalau sebelumnya di kelas OMG dan kelas Bau itu kita nggak ada tuh yang namanya belajar tentang landing page. Nah, di kelas Now ini kita belajar tentang landing page, Miss. Yang landing page-nya ini itu lebih mudah dibanding landing page yang lain, yaitu pakai Triblio page. Yang berarti Miss Gita tadi ya sharingkan. Aduh, kayaknya bikin landing page ini susah deh. Aduh, kayaknya bikin landing page ini emak-emak tuh bakalan ribet dan lain-lain. Ternyata enggak gitu. Nah, di landing page ini, Miss semuanya bisa, di kelas Now ini, Miss semuanya bisa belajar tentang landing page gitu, Miss Tira. Mudah-mudahan membantu ya. Nah, kalau misalkan mau tahu tentang perbedaannya itu, mending ikutan kelas Now aja langsung kali ya. Karena nanti kelas Now bakalan dibuka lagi nih buat bulan Agustus. Iya, fix nih, ikut Now yuk barengan. Iya, oke. Nah, mungkin Miss Nonik boleh dong diceritain gimana sih alur kelas di kelas Now itu kayak gimana sih? Baik, Miss. Untuk alurnya tuh kita mulai buka grupnya dari jam 8.30, jam 8 ya. Jam 8.30, hari 8.30, jam 8 saya share materi. Kemudian kita bisa diskusi nih sampai jam 12, seperti itu. Nanti jam 12.30 saya akan close, 13 ya. Jam 13.00 saya close grupnya. Terus saya buka lagi jam berapa tuh saya lupa. Bentar Miss, aku lupa jam berapa ya. Aku lupa. Jadi bukanya itu aku jam, bentar Miss, aku kok lupa ya, ya ampun. Jam 15.30. Ya, jam 15 ya. 15.30 itu jam 13 buka. Sama jam 15 apa 16. Iya, jam 15.30 aku buka lagi tuh kelasnya, terus sampai jam 17.00 bisa diskusi di sana, terus aku tutup lagi grupnya. Gitu sih. Jadi nggak terlalu hektik dengan tugas-tugas yang lain ya. Jadi tugasnya itu benar-benar materi, tugas satu hari. Itu beda-beda tugasnya, teman-teman. Jadi pokoknya mah kalau misalkan ada yang ketinggalan satu hari itu nggak ngerjain tugas, ya pasti numpuk. Kalau misalkan satu hari itu dikerjakan tugasnya, maka nggak akan numpuk gitu. Karena kelasnya ini cuma 10 hari, bayangin, cuma 10 hari, dan Miss Gita nih yang udah membuktikan bisa naik omset langsung. Masya Allah, tabarakallah ya, Miss Gita, selamat sudah selamat sudah naik omset. Dan masa sih di sini Miss semuanya nggak mau nih kayak Miss Gita yang naik omset juga. Ayo dong ikutan kelas Now ya. Nah, boleh dong di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan sama Miss Gita atau sama Miss Nonik, boleh banget. Oke. Di sini aku mau bacain juga nih komen-komen ya. Dari Miss Nasumi katanya, Miss Inskrip, Satpam cantik, Miss Nonik sama Mbak Gita cantik-cantik ternyata, Masya Allah. Amin. Terus dari Miss Shirley, Masya Allah keren. Terus ada dari Miss, siapa ya? Karima. Miss Karima Abaca. Tepuk tangan Teh Gita. Tepuk tangan semuanya. Ada Miss Anggita, Masya Allah keren. Ada Miss Dira, Masya Allah. Congrats Miss Gita. Ada Miss Putri, Masya Allah teteh barokallah fiq. Alhamdulillah keren banget. Miss Dira, noted, visible, no hard selling, praktek. Betul. Nah, ada Miss Karima lagi nih katanya, aku pindah ke Teh Gita aja. Boleh, tapi harus diskusi dulu ya sama leader yang sebelumnya. Terus ada lagi nih katanya, maaf karena Tribelio and Bitly, moga bisa ya Teh. Nah, Miss Gita udah buat Bitly belum? Alhamdulillah udah Miss, udah buat Bitly. Boleh, boleh dong di-share nanti ya bit.ly-nya di komentar. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau lebih
apa namanya, lebih mengenal Miss Gita, lebih mengenal Miss Nonik, boleh langsung follow IG-nya Miss Gita, boleh langsung follow IG-nya Miss Nonik. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau ikutan kelas Now, atau ada yang mau tahu kelas Now itu apa sih, boleh langsung dibuka link Tribelio-nya Inscript, di situ ada kelas Now. Boleh langsung dibuka, karena di sana jelas banget gitu, ada penjelasan apa itu kelas Now, ada tujuan dari kelas Now, ada materi kelas Now. Nah, mungkin di sini aku mau bacain dulu nih ya, materi di kelas Now batch 1 itu ada, yang pertama ada pengenalan WhatsApp, yang kedua ada mengubah traffic di sosial media jadi database super hot melalui landing page Tribelio Bitly WhatsApp yang super seru. Nah, yang ketiga ada klasifikasi database nih. Mungkin miss-miss semuanya tuh kadang punya banyak database tapi bingung, ini tuh dari mana ya? Ini tuh grup apa ya? Kadang suka bingung kayak gitu ya. Lalu ada yang keempat, refresh database dengan konten yang gergetan. Yang kelima, ada broadcast awal untuk menyaring dari cold market jadi hot prospect. Yang keenam, ada edukasi kepada hot prospect. Yang ketujuh, ada konten jualan melalui broadcast. Yang kedelapan, ada membuat grup WhatsApp edukasi dan sumber inspirasi member. Yang kesembilan, membuat penawaran dan banjir closingan di grup WhatsApp. Yang kesepuluh, membuat story WhatsApp dan replay story WhatsApp yang powerful. Oke, nah Miss Karima katanya, maaf Teh Noni ketinggalan tugas, aku mau kayak Miss Gita. Nah, pertanyaannya, saya gaptek, bisakah maju di Now? Saya Eni Kusrin, oh iya Miss Eni ya, maaf, lupa saya. Pertanyaan saya, gaptek, bisa nggak sih maju di Now? Nah, boleh dong Miss Nonik yang jawab. Baik, ini Miss Eni. Oh ya, ini sering nih curhat nih sama aku, Miss. Rada apa ya, boleh, Miss boleh. Eni ini ya rada kesusahan sih sebetulnya seperti itu. Terus ya apa tuh pertanyaannya? Bisakah maju Now? Bisa banget dong, asalkan dari kita nih mau belajar seperti itu kan. Miss Eni ini agak kesusahan bikin Tribelio nih, Miss, sepertinya ya. Kalau saya lihat itu saya juga sempat bantuin sih. Bikin cuma masih rada-rada bingung gitu. Harus ini apa namanya? Harus lebih apa namanya tuh? Lebih harus diulik-ulik lagi tuh. Iya, lebih intens lagi buat apa? Barengin Miss Annie ini. Jadi ini apa namanya? Sepertinya lanjut lagi deh di Now 2. Seperti itu. Jadi jawabannya tuh, juga katanya bisa banget. Iya, dan konsisten seperti itu. Betul, betul banget. Kalau misalkan kita mau bisa, ya tentu kita harus konsisten. Konsisten ini sebenarnya gampang kalau disebutkan, tapi kalau dilakukan ini kayaknya agak sulit gitu ya, karena pasti aja ada alasannya. Alasannya itu kayak saya gaptek, saya nggak ada waktu, saya... Nah, itu tuh yang bikin si konsisten kita kayaknya terhambat gitu. Sehingga, aduh kayaknya aku nggak bisa nih ikutan kelas Now, aduh kayaknya aku nggak bisa, nggak mau, gitu. Nah, itu tuh mental block itu sebenarnya yang membuat diri kita nggak maju, gitu ya. Nah, ada nggak sih Miss Gita dan Miss Nonik yang sebenarnya kita nggak boleh lakuin ini nih di WhatsApp? Kan tadi udah sharing tuh ya, kita harus yang pertama sering sapa member, sering sapa database. Yang kedua harus bikin status. Yang ketiga, konten broadcast-nya nih yang diperhatikan. Nah, yang keempat itu mungkin kita harus mengklasifikasikan database. Nah, ada nggak sih yang nggak boleh dilakukan di WhatsApp? Boleh dari Miss Gita dulu. Kalau aku pelajaran ya, selama aku nge-WhatsApp kayak ini, itu yang nggak boleh dilakukan itu ngiklan. Kita nggak boleh ngiklan. Pokoknya kayak kita aja kita terima... orang kayak gini akhir-akhirnya aku dapat ini ya, chat kayak assalamualaikum, terus aku balas kan waalaikumsalam, tato mereka bawahnya langsung iklan aja, ya udah itu aku cuekin kan. Nah, gimana kalau kita gituin orang gitu, pasti dicuekin juga. Nah, makanya kita kalau sebaliknya kalau kita nerima kayak ilmu-ilmu gitu yang bermanfaat, entah itu quotes entah ini, pasti kita balasnya, aduh makasih Miss quotes-nya, makasih Mbak quotes-nya, pasti dibalasnya gitu. Awal-awal emang gitu, nggak apa-apa, itu namanya pendekatan ya sama kita sama calon customer kita. Jadi
Intinya tuh kita nggak boleh ngiklan dulu, jangan ngiklan dulu deh pokoknya. Pokoknya jangan langsung promo aja, apalagi yang kalau bisnya tuh panjang banget, pasti orang akan nggak, ya apaan sih ini panjang banget gitu. Pasti orang akan bosen gitu. Kayak apa ya, udah panjang-panjang kan, capek, udah capek-capek ngetik, kita nggak dilihat orang kan percuma juga. Jadi biarpun pendek tapi nggak iklan gitu, gimana gitu, bawahnya langsung link kita, boleh bukan link langsung ke jualan, misalnya link itu channel Telegram atau link apa kita gitu yang isinya kayak motivasi-motivasi, jadi kayak link grup WhatsApp apa-apa gitu, jadi di kolam kita dulu istilahnya lah mereka, jadi mereka biar tahu siapa, biar tahu dulu siapa itu kita gitu. Kalau mereka udah tahu, mereka udah dekat sama kita, pasti mereka pun akan nyamperin kita, istilahnya kayak kayak tadi ya, aku suka karena aku suka sharing-sharing di grup di ini. Mbak Gita, aku mau daftar kelas nulisnya di Mbak Gita aja deh. Padahal sebelumnya dia nggak daftar di aku, dia udah ikut kelas. Oh iya siap Bun. Iya, aku pikir ini tiba-tiba kok bisa langsung ya gitu. Oh, karena di grup aku gitu, karena juga aku sering ini, oh gini jadi ya aku, oh begini caranya ya sekarang gitu. Jadi istilahnya PDKT lah, kayak kita kan mau beli sesuatu, aku nggak kenal orangnya gitu. Kalau kita kenal orangnya pasti, ah aku beli di mbak ini aja gitu. Betul Jadi banget. sama aja istilahnya, online atau offline juga, asal kita pendekatan dulu sama customer kita. Kayaknya gitu sih, Miss. Masya Allah. Oh, ini katanya dari Miss Annie. Maaf, saya sudah lanjut di Dol 2. Masya Allah. Awalnya saya sama Teh Eis, diajarin Teh Nonik, diajarin Teh Kamina, tetap nggak bisa bikin Tribelio dan Bitly. Katanya, oke, kalau misalkan Miss Annie masih belum bisa, boleh lihat tutorialnya di All Landing Page Inscript ya, karena di sana ada tutorial bikin landing page. Oke. Nah, Miss Nonik di sini masih azan, Miss. Oh, nggak apa-apa ya, Miss Nonik, karena sebenarnya kita juga bakalan udahan juga gitu. Oke, nih ada Miss dari Miss Eni lagi. Now belum berakhir, ada Miss Gita. Saya diajarin tapi belum berhasil. Daftar aja, saya langsung daftar ke Teh Gita. Maaf Teh Eis, saya cinta semua yang diinskrip. Aduh, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Cuman mungkin nanti kalau mau apa namanya daftar ke Miss Gita atau apa, itu boleh izin dulu sama yang mendaftarkan kita di awal ya, Miss ya. Oke, Miss Gita, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih supaya Miss Gita ini konsisten di kelas now? Mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain. Awal kalau konsisten emang kita agak susah ya kalau dibilang konsisten. Aku juga masih belum konsisten sih. Cuman aku berusaha, pertama itu aku suka dulu kelas now-nya. Suka dulu kelas now-nya, suka kayak gini, asik besok ngerjain tugas apa. Nah, suka baca dulu tuh materinya sebelum mulai materi gitu, aku suka baca. Terus aku suka harus langsung ngerjain tugasnya. Jadi nanti pas setor tinggal setor gitu. Udah gitu nanti kita jadi penasaran kan. Ini belajar apa lagi ya gitu. Nah, terus nanti berikut-berikutnya kan ada materi-materi berikutnya. Pokoknya di nol itu materinya bikin penasaran semua, bikin kita pengen praktek, bikin bikin kita pengen praktek. Terus udah gitu kayak yang lainnya kan belajar yang lain ada yang belum kita bisa, kayak bisi aku masih belum ini, mungkin awal-awal baru. Terus udah gitu teman-temannya banyak juga kan, kayak kemarin kan aku kan ini banyak yang konsultasi Tribelio tadi aja mas. Pokoknya aku senangnya yang ngebantu, apa yang bisa aku bantu aku bantu, kalau nggak bisa ya aku jawab, aduh aku udah ini nih, kayak kayak tadi ada yang Mbak Gita nih, aku ini udah di ada yang ngasih email dan passwordnya juga untuk ini Tribelionya, aku bilang udah ini. Wah. Aku bilang
Aduh Bu, ini kayaknya email dan ininya mesti Ibu deh. Aku ya, udah aku coba kan, udah buka, cuman kan aku kan karena nge-link sinkron semua kan emailnya kan ke semua aplikasi harus di logout aku juga. Aduh gimana ya nanti kalau ada masalah ya udah. Akhirnya ibunya kan karena rumahnya sama-sama di Bekasi, ya ayo Mbak kita ketemuan aja. Aku bilang jadi ada yang sampai mau ketemuan. Jadi kan kita di Now itu nggak mesti dapat teman-teman yang online dari jauh-jauh, yang dari deket pun pasti nanti akan istilahnya kopdar ya, meet up gitu, ketemuan juga. Cuman ya kan namanya lagi ini, aku bilang ya Bu nanti insya Allah lihat dulu ya keadaan, apalagi sekarang kan lagi ini kan lagi masih naik katanya COVID-nya, tapi Oke, lihat-lihat dulu. jadi yang saya tangkap dari Miss Gita ini yang pertama, tidak menjadikan semua peserta ini apa ya, menjadi saingan, betul ya? Walaupun bisnisnya sama, mungkin walaupun di bidang yang sama jualannya, tapi tidak membedakan. Ah, ini kayaknya aku nggak mau bergaul sama Miss ini deh. Aku nggak mau bergaul sama Miss ini karena ini sama nih. Jadi jaringan inskrip juga, atau misalkan ini bidangnya sama nih sama aku gitu kan. Padahal semuanya itu bisa menjadi teman dan kita bisa membangun kolaborasi, betul ya Miss ya? Dan networkingnya itu kita bisa menjadi luas. Nah, mungkin itu salah satu Miss Gita, kenapa Miss Gita bisa naik omset di WhatsApp. Kalau misalkan kita pengen naik omset tapi kita nggak mau action, ya itu sama aja bohong gitu kan. Kalau misalkan kita pengen naik omset di WhatsApp tapi kita masih memilih-milih teman di WhatsApp, masih nggak mau kontak-kontakan sama teman-teman yang ada di kontak kita, masih nggak mau belajar tentang gimana sih cara broadcast yang baik itu kayak gimana, itu pasti bakalan nihil gitu hasilnya. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama nih yang tadi sudah saya tangkap dari Miss Gita itu adalah visible. Yang kedua adalah sering sharing. Yang ketiga mau membantu sesama tanpa melihat atau tanpa membedakan ini tuh kayaknya gak mau nih aku sama ini, gak mau nih sama ini gitu ya, enggak gitu. Jadi yang pertama visible, jadi yang kedua adalah sering sharing, yang ketiga adalah membantu sesama, dan yang keempat adalah konsisten. Jadi kuncinya itu adalah konsisten, teman-teman semuanya. Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak Miss Gita udah sharing di siang hari ini, menemani saya ya, yang dan menemani Miss-Miss semuanya, Miss dan Mas semuanya yang menonton di siang hari ini, yang mau mungkin makan siang, mau istirahat ya, mau sholat zuhur, dan terima kasih banyak. Tadi juga udah ada bergabung bersama kita, yaitu Miss Nonik selaku Satpam dan PJ cantik ya di kelas Now. Terima kasih banyak Miss Nonik atas bantuannya. Terima kasih banyak Miss Nonik sudah membantu semua peserta dan sudah mereminder semua peserta dan sudah apa ya, membantu saya juga tentunya. Dan terima kasih banyak Miss Gita yang sudah konsisten dan sudah mau berbagi kepada semuanya. Terima kasih, dan terima kasih untuk Miss-Miss semuanya yang sudah menonton di siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk konsisten dan action. Pokoknya konsisten action adalah kunci kesuksesan. Betul ya, Miss Gita ya? Oke, dan saya mau informasikan juga nih untuk teman-teman yang mau ikut kelas Now Batch 2, itu bisa langsung daftar ke jaringan kita atau bisa langsung cek di all landing page inscript, karena di sana bisa langsung daftar tanpa melalui jaringan kita, atau bisa kalau misalkan ragu nih ya di landing page atau Tribelio, itu bisa menghubungi jaringan kita ya, salah satunya dalam Miss Gita, dan mungkin di sini juga ada jaringan-jaringan inskrip yang sedang menonton. Oke, baiklah teman-teman, hari ini mungkin cukup sekian, dan karena terima kasih juga karena mau di sini juga mau azan zuhur, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, dan jangan lupa besok saya akan hadir kembali bersama Tain dari Mas Tuti dan juga bintang tamu lainnya.
Okay, dan untuk Miss-Miss semuanya yang membagikan siaran live ini ke teman-temannya, yang paling banyak itu ada hadiah dari kami, yaitu satu buku. Ya, kemarin udah dapat Miss Diah satu buku, dan ayo silahkan yang mau mendapatkan buku atau e-book gratis, boleh langsung DM ke saya. Dan jangan lupa kirimkan juga, sertakan juga bukti screenshotnya, oke? Nah, terima kasih Miss Gita, terima kasih Miss Nonik, terima kasih Miss semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan saya saat berbicara, karena saya juga di sini masih belajar ya, karena saya juga di sini masih dipaksa untuk konsisten dan mau untuk tampil. Dan terima kasih juga, pokoknya semuanya hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak Miss Gita yang naik omset dari WhatsApp. Amin. Mudah-mudahan Miss Gita juga semakin naik nih omsetnya di WhatsApp ya, Miss Gita ya. Miss Gita lanjut ke Now Batch 2 enggak? Udah, alhamdulillah udah, nak. Udah lanjut. Udah lanjut ya. Oke, semuanya. Oke, untuk batch 2 ini nanti kita bakalan mulainya itu bulan Agustus ya, masih ada waktu. Jadi yuk, yang belum punya, mungkin yang belum punya uang hari ini, oke, investasinya itu berapa Miss? Investasinya itu hanya 100 ribu aja. Ya, 100 ribu aja, pokoknya semuanya udah include dan nanti akan ada hadiah juga ya. Hadiah dari peserta terbaik, peserta teraktif, peserta terinspiratif, itu pasti kita bakalan kasih hadiah. Nah, salah satunya adalah Miss Gita menjadi peserta teraktif, ya. Oke, selamat makan siang, selamat istirahat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti live hari ini. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.